Proses penentuan calon penjabat gubernur DKI Jakarta ini dilakukan melalui mekanisme voting. Ada tiga nama yang menempati posisi tiga teratas dalam voting, yaitu Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Maruloh Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri Bahtiar hasil rapim gap DPRD DKI Jakarta ini akan dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ini, tadi sudah saya tantangin semua para pimpinan, besok akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri. Bahwa yang terjaring nama ada tiga nama yaitu Pak Heru, Pak Marullah dan Pak Bahtiar. Angkanya juga